Anya Geraldine menjadi perbincangan di media sosial baru-baru ini lantaran menjadi salah satu juri Putri Indonesia 2022. Putri Indonesia merupakan ajang kontes kecantikan di Indonesia yang diselenggarakan sejak tahun 1992 yang artinya telah terselenggara sejak 30 tahun yang lalu oleh Yayasan Putri Indonesia. Kontes ini memilih pemenang untuk mewakili Indonesia agar mampu bersaing dalam 4 kontes besar kecantikan internasional yakni Miss Universe dan Miss Internasional yang utama kemudian Miss Supranasional. Saat menjadi juri, Anya duduk sejajar dengan 8 tokoh ternama seperti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua DPR RI, Puan Maharani, Komisaris Utama PT Aviasi Pariwisata Indonesia, Triawan Munaf, dan Ketua Bidang Organisasi Yayasan Putri Indonesia, Kusuma Dewi Sutanto. Netizen pun ramai menanggapi kemunculan Anya, namun bukanlah pujian yang didapatkan melainkan rasa heran dari netizen. Banyak netizen mempertanyakan apa value Anya Geraldine sehingga dipilih menjadi juri Putri Indonesia 2022. Anya dipertanyakan kredibilitasnya dan dianggap kurang sesuai jadi juri ajang sebesar Putri Indonesia. Pengguna Twitter lantas membandingkan Anya dengan sederet aktris yang dianggap lebih berbobot seperti Maudy Ayunda, Chelsea Islan, Najwa Shihab, dan lain sebagainya. Saking banyak warganet yang memperbincangkan hal tersebut, nama Anya menjadi trending topic. Keheranan yang disampaikan pengguna media sosial pun memenuhi laman komentar akun Instagram @officialputriindonesia. Kemudian salah satu pengguna Twitter menjelaskan alasan mengapa Anya Geraldine menjadi juri Putri Indonesia. Ternyata Anya Geraldine menjadi juri Putri Indonesia lantaran ia menggantikan Cinta Laura yang mendadak tidak bisa hadir sebagai juri. Anya kenal baik dengan Buba Alfian, sama halnya dengan Cinta Laura. Buba Alfian merupakan salah satu orang dalam di Yayasan Putri Indonesia dan memberikan sumbangsih terbesar dalam pemilihan setiap tahunnya. Jangan lupa subscribe ya!